Maka saya juga nantang juga ya, Tanboy Kun. Kalau makan pakai 3 jari bisa nggak? Karena selama ini makannya makan lahap ya. Ini kita mau tantang Tanboy Kun itu makan pakai 3 jari. Saya yakin kalau belum terbiasa makan pakai 3 jari itu agak kaku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita makan mukbang. Ini nasi kebuli ya. Ada nasi kebuli sama nasi putih. Kita mukbang sehat. Mukbang sehat itu ini ya. Santai. Tidak maksa-maksa, tidak makan berlebihan. Dan pakai 3 jari. Ini makanannya made in lokal. Sebagaimana seperti biasa, chef paling handal, Chef Ratilia, yang ada kalau Anda lihat di ininya YouTube-nya adalah Ratilia Food Channel. Cabenya cabai hemat ini ya. Karena kita kalau beli pecel lele di jalanan itu cabenya banyak, ini kita simpan. Kemudian nanti lelenya tinggal digoreng seperti ini. Jadi bagi Anda yang pengen paket hemat makan lele atau gorengan ayam dan lain sebagaimana tapi males buat cabenya gitu ya, triknya seperti itu. Silakan disimpan cabenya. Nanti bisa dimakan lagi ya. Ini makan seperti ini udah kenyang ya. Makannya nggak banyak-banyak. Saya mau nambah lele lagi. Kebetulan masih ada nih ya, lelenya masih ada 2. Nah, itu 2. Saya cari yang paling kering. Oke, kita masuk ke sini. Ini saya merekam megang sendiri, nggak pakai tripod karena ini dadakan sifatnya. Tapi memang ini kalau dicampur seperti ini, nasi kebuli sama pecel lele memang tidak disarankan ya, karena rasanya ini beda-beda gitu, agak berlawanan seperti itu. Tapi bagi yang suka sih nggak apa-apa juga. Ini ada tahu juga. Kemarin-kemarin saya memang lagi banyak bikin konten drone, tapi lihat Tan Kun Boy, Tan Boy Kun ya, itu jadi pengen juga pengen apa ya, pengen mukbang. Tapi tetap dengan 3 jari. Maka saya juga nantang juga ya, Tanboy Kun. Kalau makan pakai 3 jari bisa nggak? Karena selama ini makannya makan lahap ya. Ini kita mau tantang Tanboy Kun itu makan pakai 3 jari.
Saya yakin kalau belum terbiasa makan tiga pakai tiga jari itu agak kaku juga. Anjir. Kita akan habiskan ikannya. Ikan lele goreng sedap. Sedikit lagi. Makan pakai tiga jari ini saya kira cukup bermanfaat juga ya. Karena ini memperlambat kita untuk makan. Jadi makanan ini lebih lama, ini setidaknya lebih lama dalam mulut ya. Karena kita juga sambil ini ya, lama proses mengambilnya. Baik. Hampir selesai, kita mau licin. Oke. Sudah selesai, finish. Demikian dulu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan makan sehat dengan dua lele dengan tiga jari dan pakai campurannya ada nasi kebuli juga ada sedikit nasi putih. Sampai jumpa di mukbang sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.